Rizik bukan teroris. Habib Rizik bukan koruptor besar yang membawa uang negara. Tapi mengapa polisi-polisi Dajjal mengejarnya sampai membunuh 16 laskar FPI yang tak berdosa? Mereka adalah menyuarakan kebenaran. Hai polisi-polisi Dajjal, kamu boleh memberi keterangan palsu kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah tidak tidur. Allah Maha menyaksikan. Polisi-polisi Dajjal, tinggal tunggu azab dari Allah yang akan menghukummu. Polisi Dajjal, kamu bukannya mengejar para koruptor yang membawa uang negara. Kenapa kamu mengejar Habib Rizik yang telah memberikan kebenaran? Hai polisi Dajjal. Habib Rizik bukan teroris. Habib Rizik bukan koruptor besar yang membawa uang negara. Tapi mengapa polisi-polisi Dajjal mengejarnya sampai membunuh 16 laskar FPI yang tak berdosa? Mereka adalah menyuarakan kebenaran. Hai polisi-polisi Dajjal, kamu boleh memberi keterangan palsu kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah tidak tidur. Allah Maha menyaksikan. Polisi-polisi Dajjal, tinggal tunggu azab dari Allah yang akan menghukummu. Polisi Dajjal, kamu bukannya mengejar para koruptor yang membawa uang negara. Kenapa kamu mengejar Habib Rizik yang telah memberikan kebenaran? Hai polisi Dajjal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!